Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar teman-teman Ambu Ano Channel? Seru ya. Rangkaian hari jadi Purwakarta ini luar biasa. Kemarin itu kita melaksanakan festival musik yang pertama, tetapi memang baru dibatasi pesertanya dari OPD dan kecamatan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta. Festival musik ini mewadahi talenta-talenta ASN kita yang memang punya jiwa seni ya. Dia istilahnya musisi gitu ya. Keren-keren luar biasa. Kemarin kita mendapatkan drummer terbaik, gitaris terbaik, bassis terbaik, vokalis terbaik. Luar biasa deh, keyboard terbaik ya. Mereka ada di beberapa OPD. Kalau dikumpulkan pasti akan menjadi band terbaik ya. Kita akan coba yang terbaik-terbaik itu, kita akan bentuk band ke Pemda Kabupaten Purwakarta. Terima kasih kepada panitia penyelenggara dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah Bayu Asih. Luar biasa, festival musik yang pertama dari pagi sampai sore ini tumpah ruah penontonnya, supporternya. Wah, ini luar biasa ternyata ya, mensupport, mendukung teman-temannya yang sedang tampil. Nah, pada akhirnya dilanjut hari ini dengan festival ontel. Lebih seru lagi ternyata karena pencinta ontel, ontelis, dan ontelista yang ada di penjuru tanah air berkumpul di Kabupaten Purwakarta. Lebih daripada 300 ontelis dan ontelista hadir di Purwakarta sejak kemarin, kemarin ya, tadi malam juga kita mengadakan gala dinner bersama dengan pengurus atau pembina KOSTI Pusat, kemudian ketua KOSTI Jawa Barat. Terima kasih Bapak atas kehadirannya, ini luar biasa. Tadi kita juga berkompoi gitu ya, dari Gor Purnawarman menuju ke Taman Pasanggrahan atau kemudian alun-alun Pasanggrahan Pajajaran Pemda Kabupaten Purwakarta. Masyarakat melihat keunikan-keunikan daripada ontelis dan ontelista dengan kostum-kostumnya. Mohon maaf ya, tadi juga saya memakai kostum bukan untuk apa-apa, hanya untuk memberikan support dan semangat terhadap kegiatan festival ontel yang ada di Purwakarta dalam rangka memeriahkan hari jadi Purwakarta yang ke-191. Terima kasih kepada ontelis dan ontelista di berbagai daerah yang hadir di Purwakarta sejak kemarin, ini luar biasa. Tadi kita memberikan penghargaan kepada peserta terbanyak yang hadir, yaitu dari Kota Bandung, 150 ontelis dan ontelista hadir, berbagai kostum ontelnya unik-unik. Saya baru pertama melihat mereka ya, tapi tadi saya tidak bisa ikut serta mengayuh ontelnya karena kostum saya tidak memungkinkan ya. Jadi teman-teman, tapi seru sekali. Saya itu saya melanjutkan dengan teman-teman dari industri kreatif INAK. Ekonomi kreatif ini di bawah pembinaan dari Dispora Parbud Kabupaten Purwakarta. 20 pelaku usaha ekrap tadi kita support dengan bantuan alat ya. Ini luar biasa semangat seluruh pelaku UMKM ekonomi kreatif. Saya yakin bersama dengan Anda semua kita akan pulih dan bangkit kembali ekonomi wisata Kabupaten Purwakarta. Tadi ada bantuan-bantuan alat untuk mendukung usaha-usaha mereka, mudah-mudahan bermanfaat, jangan berkecil hati bagi yang lainnya ya. Nanti tunggu, insya Allah secara bertahap juga kita akan support bantuan alat dan lain sebagainya. Kemudian juga dalam upaya saya selaku Bupati bersama dengan bidang kebudayaan di Dispora Parbud juga kita mensupport paguron-paguron pencak silat ya. Tadi ada 9 kendang, kendang kita berikan ke 9 paguron ya. Dan upaya terus kita lestarikan kearifan lokal, pencak silat salah satunya yang hari ini sudah lebih daripada 50 paguron ada di Kabupaten Purwakarta. Kemarin kita melaksanakan festivalnya atau ibing pencak silat ya di Kecamatan Wanayasa. Itu juga luar biasa. Anak-anak kita semangat, mereka kemudian bisa bersilaturahmi dengan paguron-paguron yang lainnya antar paguron di Kabupaten Purwakarta. Mudah-mudahan bermanfaat, 9 set kendang pencak kita berikan sebagai komitmen kita mendukung terus pencak silat sebagai nilai kearifan lokal yang ada di Kabupaten Purwakarta dan Jawa Barat. Teman-teman, ikuti keseruannya Festival Ontel seperti apa dan kemudian festival musik yang pertama dilaksanakan di Purwakarta seperti apa. Itu dia terus.